Jangan lupa subscribe channel YouTube JTV Madura dan nyalakan loncengnya. Sebanyak 20 klub futsal yang sudah terdaftar di Asosiasi Futsal Kabupaten Pamekasan mengikuti seleksi kesiapan Porprov Jawa Timur di lapangan futsal Sportivo. Hal ini dilakukan untuk menyeleksi putra terbaik yang nantinya akan dikirim untuk mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur cabang olahraga futsal. Seleksi ini diikuti oleh sebanyak 20 klub futsal yang sudah terdaftar di Asosiasi Futsal Kabupaten Pamekasan, guna untuk mencari putra terbaik yang akan dikirim pada pelaksanaan Porprov Jawa Timur yang sempat tertunda akibat pandemi COVID-19. Persiapan ini dilakukan oleh Asosiasi Futsal Kabupaten Pamekasan yang diinstruksikan dari Komite Olahraga Nasional Indonesia Jawa Timur yang digelar di lapangan Sportivo, tepatnya di Jalan Sumenep nomor 30 Desa Pedakan, Kecamatan Pademau, Kabupaten Pamekasan. Acara ini berlangsung selama 3 hari yang dimulai pada hari Jumat 10 September 2021 kemarin. Menurut manajer AFKAP Imam Amirullah SH mengatakan, dari 20 klub tersebut akan diambil sebanyak 18 orang dan akan dibuat satu tim yang akan mewakili Pamekasan untuk mengikuti Porprov Jawa Timur 2022 mendatang. Untuk ajang seleksi ini diikuti oleh pemain-pemain yang mana timnya sudah terdaftar di AFKAP sendiri. Itu tim AFKAP sendiri yang terdaftar di AFKAP Kabupaten Pamekasan itu ada 20 tim. Jadi setiap tim itu wajib mengirimkan pemainnya, pemain terbaik mereka di ajang seleksi ini. Untuk membentuk suatu tim yang mana nanti ya, tim tersebut akan mewakili Kabupaten Pamekasan dalam cabang olahraga, olahraga futsal. Tentunya dalam pelaksanaan tersebut seluruh peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan. Pihak panitia juga mempersiapkan alat-alat kesehatan yang dibutuhkan oleh peserta. Alvan Fajrudin, JTV.